Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Nama kitabnya Syarah Matan Rahabiyah. Syarah Matan Rahabiyah karangan Sibutul Mardini. Di sampulnya Hasyiah Alamah Hibrul Fahamah Syekh Muhammad bin Umar Bakri Asy-Syafi'i. Jadi kalau yang di dalamnya Hasyiah namanya karangan Syekh Umar Bakri. Kalau yang di luar Syarah Matan Rahabiyah karangan Sibutul Mardini. Matannya karangan siapa di matannya? Nah, Muhammad bin Hasan Ar-Rajihi ya. Nah, kalau matannya Matan Rahabiyah karangan Abi Abdillah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Hasan Ar-Rajihi. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kita baca syarah dulu kah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ada bismillahnya di awal ya. Bismillah. Ini bismillah ini bismillah matan. Aku mulai mengarang, u'alifu, aku mengarang dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Yaqulu syaikhul imamu, berkatalah oleh syekh. Syaikhu, berkatalah oleh syekh. Siapa syekh itu? Al-imamu, seorang imam. Al-alimu, yang alim. Al-lamatu, yang sangat alim. Wahidu dahrihi, satu di masanya. Wahidu dahrih, satu di masanya. Satu-satunya di masanya. Faridu asrih, sama maknanya. Gimana cara mengartikan Farid? Farid juga satu kan, memfaridan. Nah, kita pilih kata yang paling mudah. Wahid, wahid, dimana memfarid? Murad biuna memfarid. Ya, sama. Wahidu dahri, satu dari masanya. Faridu asri, satu di masanya. Masanya orang yang hebat di masanya lah. Siapa namanya? Muhammad bin Muhammadin. Muhammad, putra dari Muhammad. Sibutul Mardini, cucu dari Syekh Mardini. Fasahallahu fi muddatih, semoga melapangkan oleh Allah pada masanya syekh. Nah, titik dulu di situ. Nah, itu berkata oleh syekh. Syekhu, syekhu boleh masdar, boleh simpail, boleh sifat musyabahah. Simpail, sifat musyabahah, simpail juga. Seorang syekh, seorang imam yang alim. Alim itu orang yang berilmu kan, walaupun enggak alim banget. Orang yang berilmu udah bisa disebut alim, simpail. Tapi alamah itu orang yang benar-benar mendalam ilmunya, sifat mubalaghah. Orang yang alim, alamah sangat alim. Wahidu dahri, satu di masanya. Faridu asri, satu di masanya juga. Muhammadu bin Muhammadin Sibutul Mardini. Nah.
ada pemato, ada minggu. Fasahallahu fi muddati. Semoga melapangkan oleh Allah pada masanya beliau. Jadi rada aneh doanya. Jarang-jarang begini. Fasahallahu fi muddati. Melapangkan oleh Allah pada masanya. Apa kata beliau? Alhamdulillahi rabbil alamin. Bermula puji itu milik bagi Allah. Siapa Allah rabbil alamin? Pemilik semesta alam. Alhamdulillah, bermula segala puji itu milik bagi Allah. Siapa Allah Rabbil Alamin, pemilik semesta alam, pengurus semesta alam. Wal akibatu lil muttaqin, dan bermula akibat baik itu bagi orang yang bertakwa. Akibat itu akibat baik. Wal akibatu, dan bermula akibat baik itu bagi orang yang bertakwa. Hanya orang yang bertakwa yang akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dijaga di dunia, selamat di akhirat. Muttaqin. Muttaqi mufradnya. Jamak mudzakarnya muttaqin. Apa arti muttaqi? Orang yang meninggalkan maksiat. Itu namanya muttaqi. Nah itu. Jadi singkat aja. Wassalatu wassalamu, dan bermula sholah dan salam. Dan bermula selawat dan salam itu ala sayyidina, kepada junjungan kita. Siapa junjungan kita? Muhammadin, Nabi Muhammad. Ala sayyidina, kepada junjungan kita. Siapa beliau? Muhammadin, Nabi Muhammad. Siapa beliau? Sayyidil Mursalin, pemimpinnya para rasul. Wa ala alihi, dan kepada keluarganya Nabi, washabi dan sahabatnya Nabi, ajmain semuanya. Amma ba'an, adapun sesudahnya. Amma ba'daha, adapun sesudahnya. Basmalah, sholah dan salam. Dibuang mudhaf ilaihnya jadi amma ba'du. Adapun sesudahnya. Fahadha syarhun, maka bermula ini itu satu syarah. Maka bermula ini itu satu syarah. Latifun, yang kecil. Mukhtasarun, lagi yang ringkas. Latif, halus, lembut, kecil. Fahadha syarhun latifun, ini adalah satu syarah. Latifun yang kecil. Mukhtasarun, yang ringkas. Alal muqaddimati, atas satu muqaddimah. Atas satu kitab muqaddimah. Al musammati, naik kepada muqaddimah. Yang dinamakan akan dianya muqaddimah. Birrohabiyah, dengan rohabiyah, matan rohabiyah. Nah, ini kata beliau, kata Sibutul Maridini, ini adalah satu syarah yang kecil, mukhtasar, ringkas, terhadap satu mukaddimah yang bernama rohabiyah. Maknanya ini syarah terhadap matan rohabiyah yang sudah kita belajar separuh, ha? Langsung kita belajar syarahnya dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Nah, apa makna mukhtasar? Ringkas. Apa makna ringkas? Sedikit lafadznya. Ya, lafadznya sedikit, maknanya bisa banyak. Nah, itu makna muhtasar. Kitab muhtasar. Apa kitab muhtasar? Kitab lafadznya ringkas, tapi maknanya banyak. Nah. Jadi lawan muhtasar, mabsut. Ada kitab besar-besar namanya mabsut, kan?
kayak ketemu dalam kitab Mukhtasar Jiddan. Li amaliha izan, dan di pembahasan izan tu ada li amaliha syurutun, untuk amalnya izan ada beberapa syarat. Tutlabu fil mabsutat, yang dicari akan dianya syarat dalam kitab mabsut. Makna mabsut lawan mukhtasar. Kitab Mukhtasar Jiddan ringkas kah? Jadi enggak lengkap. Syarat-syarat tambahan yang panjang lebar disebutkan dalam kitab mabsut. Jadi mabsut lawan mukhtasar. Kalau mukhtasar ringkas lafadznya sedikit, mabsut panjang lafadznya. Hai. Apa tadi nama kitabnya? Tadi salah ketik apa? Bukan Raji. Muhammad bin Hasan Rohabi. Namanya juga Matan Rohabiyah kan? Rohabi yang benar. Salah tadi. Yang benar Abi Abdullah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Hasan Ar-Rahabi. Cuma ini terlalu dekat nih titiknya, kayak titik jim. Rohabi yang benar. Makanya Matan Rohabiyah nisbah kepada pengarang kitab ini. Nah itu. Jadi Rahbah itu, Rohabiyah itu nama negara, nama daerah yang ada di Syam. Dah. Fi ilmil faraidi, dalam ilmu faraid. Nah. Ini satu syarah yang kecil mukhtasar terhadap satu mukaddimah al-musammati yang dinamakan dengan Rohabiyah. Fi ilmil faraidi, dalam ilmu faraid. Nah, ilmu faraid, ilmu yang menjelaskan tentang bagian-bagian yang didapati oleh ahli waris. Nafi'un. Kita da'ai kepada syarhun. Fahadha syarhun nafi'un. Bermula ini itu satu syarah yang kecil lagi yang bermanfaat insya-Allah taala. Nah, insya-Allah taala. Ini yang kemarin nih kah? Ta'liq dengan insya-Allah. Nah. Itu. Dah. Qala, berkata oleh musannif, berkata oleh musannif. Ini syair dulu kah? Awwalu ma nastaftihul maqala bi dzikri hamdi rabbina ta'ala. Kemarin udah kita manain nih. Bermula awal mah. Awaluma, bermula awalma nastaftihul maqala, yang kita mulai akan perkataan, akan pembicaraan. Bidzikri hamdi rabbina, itu dengan menyebut puji Tuhan kita ta'ala. Awaluma, bermula awalma, yang kita buka akan perkataan itu. Bidzikri hamdi rabbina. Itu dengan menyebutkan puji Tuhan kita ta'ala. Alhamdulillahi, maka bermula puji itu bagi Allah. Alama an'ama, di atas ma yang telah memberi nikmat oleh Allah. Hamdan bihi, akan puji. Bihi yang dengannya puji. Yajlu anil qalbi ama, yang dengannya puji yajlu, menghilangkan oleh Allah, anil qalbi, dari hati, al ama, akan kebutaan. Nah.
Sarah, aku berkata. Ya. Iftataha, aftatihu apa iftataha? Kenapa hamdahnya di atas? Iftataha maksudnya. Iftataha. Ini kata pencari. Aku berkata. Iftataha hadhil urjuzah. Iftataha memulai, membuka oleh musannef. Karena antara musannef dan pengarang matan kan beda-beda orangnya. Andaikan yang mensyarah ini musannef, bisa saja aftatihu. Aftatihu, aku memulai akan ini buku rajas. Jadi kita baca iftataha dulu. Kalau salah nanti kita rubah. Apa benar apa, Pak? Iftataha memulai oleh musannif hadhil urjuzata, akan ini syair. Urjuzah nama wadhan syair. Urjuzah buhu rajat, kayak Alfiyah Ibnu Malik namanya buhu rajat juga. Urjuz memulai oleh musannif akan ini urjuzah, akan ini syairnya, akan ini nadam kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah dengan bismillahirrahmanirrahim. Summa bilhamdi, kemudian dengan menyebut alhamdulillah. Yasin. Kan ada di awal bismillahirrahmanirrahim, ada. Memulai oleh musannif akan ini buhu rajat, bismillah dengan nama Allah, summa bilhamdi, kemudian dengan alhamdulillah. Ini awalu ma nastaftihul maqala bi dzikri hamdi rabbina. Beliau memuji Tuhan juga. Kenapa? Taksian. Taksian karena mengikuti, meneladani. Taksian karena mengikuti bil kitab bil aziz, dengan kitab yang mulia. Taksian mil kitab bil aziz, karena mengikuti dengan kitab yang mulia, mengikuti Quran. Nah itu, Quran kan dimulai dengan basmalah, kemudian alhamdulillah. Kitabil aziz, aziz bermakna muazzaz. Jadi kalau wadhan fa'il itu banyak yang bermakna maf'ul. Kitabil aziz maknanya kitabil muazzaz, kitab yang dimuliakan. Wa muradu bil istiftahi al ibtida'u. Bermula maksudnya musannif dengan istiftah itu ibtida. Ini namanya juga syarah, jadi membahas makna matan. Awaluma nastaftihu, bermula awal ma yang kami buka. Apa makna nastaftihu? Kata beliau, wa muraduhu, bermula maksud musannif dengan istiftah ibtida, memulai. Berarti kalau kita mengartikan matan, awaluma, bermula awal ma yang kami mulai. Ya. Jadi kita udah belajar, saya baru paham nanti. Enggak? Walaupun sekarang kita artikan kami buka, enggak apa-apa. Tapi kalau di detailnya, apa makna nastaftihu, nabtadi'u, bermula awal ma yang kami mulai. Nah itu. Jadi murad beliau dengan istiftah itu ibtida, memulai. Wal maqala masdaru qala yaqulu.
bermula maqala itu masdar dari qala yaqulu. Qala yaqulu maqalan. Maknanya masdar mimi. Wal maqala. Nah, kita lihat nih kan. Padahal dia ma'rifah ada alif lam tapi pakai alif lagi di ujungnya. Artinya kan enggak perlu. Nah, wal alifu fihi lil itlaqi. Bermula alif padanya maqala itu lil itlaq. Alif itlaq namanya. Alif yang ada di ujung sya'ir. Jadi alif itlaq itu alif yang ada di ujung syair untuk memanjangkan suara biar syairnya pas suaranya. Mana tadi? Awalu ma nastaftihul maqala. Jadi dipanjangkan juga enggak apa-apa. Kalau enggak ada alif kan enggak boleh panjang. Maqal doang. Bahkan waqaf jadi sukun kan? Maqal. Kenapa beliau tambah alif itlaq di situ? Supaya sama dengan ujung bait satu lagi. Bi dzikri hamdi rabbina ta'ala. Untuk ngepas ke ta'alanya terpaksa di maqala pakai alif itlaq. Nah, itu maknanya. Begitu juga an'ama nanti. Alhamdulillahi ala ma an'ama. Mestinya di situ enggak pakai alif. An'ama mufrad. Kembali ke Allah, maka bermula pujian itu bagi Allah di atas ma yang memberi nikmat ianya Allah. Kan mufrad huwa, enggak ada alif. Ini kan ada alif tapi bukan tasniah. Namanya alif itlaq supaya pas dengan ama di ujung. Hamdan bihi yajlu anil qalbi ama. Nah, itulah alif itlaq namanya. Tujuannya untuk memanjangkan suara. Jadi wal maqala, maqala itu masdaru qala, masdar dari qala yaqulu. Wal alifu fihi bermula alif padanya maqala itu lil itlaq. Yuqalu dikatakan orang, tasrifnya biar ketemu maqala. Qala yaqulu qawlan wa maqalan. Tak ketemu maqalan ya. Qala yaqulu qawlan wa maqalan wa qawlatan wa maqalatan. Banyak masdarnya. Qala fi'il madhi yaqulu mudhari' qawlan masdar, maqalan masdar mimi, qawlatan masdar marrah bisa. Maqalatan masdar marrah. Menunjukkan kepada satu perkataan. Warrabbu ismun min asma'ihi ta'ala. Bermula Rabbu itu satu nama dari nama-namanya Allah. Warrabbu bermula Rabbu itu ismun min asma'ihi, satu nama daripada nama-namanya Allah Ta'ala. Wala yuqalu li ghairihi illa mudhafan. Dan tidak dikatakan akan dianya Rabbu li ghairihi bagi selainnya Allah. Illa mudhafan, kecuali dalam keadaan mudhaf. Tadi kan awalu ma nastaftihul maqala bi dzikri hamdi rabbina, ada rabbi. Jadi beliau pengen mengupas lafaz rabbi. Ar-rabbu kalau pakai alif lam itu nama Allah. Namanya Malik, pemilik, pengatur. Rabbil alamin, pemilik alam, pengatur alam, pengurus alam, penjaga alam, banyak makna rabbu. Jadi kalau pakai alif lam itu ismun min asma'ihi ta'ala, khusus nama Allah. Wala yuqalu, tidak dikatakan akan dianya Rabbu li ghairihi bagi selain Allah. Illa mudhafan, kecuali dalam keadaan mudhaf. Enggak boleh selain Allah kita sebut Rabbu. Kecuali jadi mudhaf boleh. Rabbul bait, pemilik rumah. Rabbul mal, pemilik harta. Boleh. Kalau jadi mudhaf. Banyak dalam kitab. Rabbul bait, pemilik rumah. Rabbul mal, pemilik harta, boleh. Tapi kalau ar-rabbu, khusus maknanya Allah.
Nah itu. Ya. Wa ta'ala ay irtafa'a. Ya, ini namanya juga syarah mengupas satu-satu dengan menyebutkan puji Tuhan kami Ta'ala yang maha tinggi ianya Tuhan kami Ta'ala. Apa mana Ta'ala? Ay irtafa'a. Tinggi ia. Tinggi dari apa? Amma yakulul jahiduna. Dari apa yang mengatakan oleh orang-orang yang ingkar. Maha tinggi ianya maha bersih. Jauh dari segala kekurangan yang disifatkan oleh orang kafir. Irtafa'a. Tinggi ianya Allah amma yakulu. Dari apapun yang dikatakan oleh orang-orang yang jahid, yang ingkar. Uluwang kabiro. Akan ketinggian lagi yang maha besar. Uluwang kabiro. Uluwan maf'ul mutlak bagi Ta'ala. Ta'ala uluwang kabiro. Kabiro na'at. Nah, kan udah beliau mengupas matan. Jadi maknanya bagaimana kalau begitu maknanya? Artinya ini makna bait. Awwalu man nabtadi'ul qaula fi hadhil urjuzati bi dzikri hamdillah ta'ala. Awwalu ma bermula awal ma nastaftihu maknanya nabtadi'u bermula awal ma yang kami mulai. Al-qaula akan perkataan fi hadhil urjuzah pada ini nadam. Itu bizikri hamdillah dengan menyebutkan pujian kepada Allah Ta'ala. Nah, baru selesai. Dah. Sekarang hamdu. Apa makna hamdu? Walhamdu huwa sana'u alal mahmudi bijamili sifatih. Alhamdu. Dianya hamdu itu as-sana'u menyanjung. Alal mahmudi kepada yang dipuji. Menyanjung kepada yang disanjung. Hamdu itu as-sana'u menyanjung kepada yang dipuji. Bijamili sifatihi dengan bagus sifat-sifatnya si Mahmud. Mahmud orang yang dipuji. Kamu baik banget. Nah, itulah namanya hamdu. Menyanjung tentunya ada lafadznya, ada lidah kah? Sana'u bilisan, menyanjung dengan lidah kita terhadap yang dipuji tadi dengan sifatnya yang baik. Bijamili, dengan indah sifat-sifatnya, dia dermawan banget. Nah, itu namanya hamdun. Walhamdu ala ni'mati wajibun. Bermula pujian atas nikmat itu wajib. Bermula pujian atas nikmat itu wajib. Memuji atas nikmat itu wajib. Apa maknanya? Setiap Allah memberikan nikmat, apakah kita wajib memuji? Bukan gitu maknanya. Memuji di atas nikmat wajib, makna beliau, maksud beliau di sini. Kalau kita setiap dapat nikmat, kemudian kita memuji Allah, itu Allah akan memberi pahala kepada kita, pahala puji yang wajib. Nah, kan jauh banget kah? Maknanya kah? Nah, itulah. Itu kata Hasyiah begitu. Saya memaknai sesuai dengan perkataan Hasyiah kah? Jadi gini, untuk memahami matan, kita baca syarah. Kita jelaskan matan sesuai dengan syarah. Karena syarah ada yang kita enggak paham, lihat hasyiah. Untuk memahami hasyiah, untuk memahami matan, memahami syarah sesuai dengan hasyiah ini. Jadi enggak ada pendapat saya. Walhamdu ala nikmati wajibun. Puji atas nikmat itu wajib. Secara zahir, setiap Allah memberikan nikmat kepada kita, kita wajib memuji Allah. Kan gitu? Ya. Padahal bukan begitu maksud beliau. Artinya kalau kita memuji dapat pahala, enggak kita puji pun. Ya, berarti kita orang yang kufur nikmat mungkin kan? Kurang syukur dan sebagainya. Ya, enggak wajib. Nah, jadi maksud beliau bermula puji atas nikmat itu wajib, dia dapat pahala wajib. Ya.
Bukan berarti kita disiksa kalau enggak muji Allah setiap dapat nikmat. Nah, aneh juga. Itulah. Begitu katanya. Itu ada di qaulhu walhamdu ala nikmati wajibun. Walhamdu ala nikmati wajibun ayyusabu alaihi sawabul wajib. Diberikan pahala kepadanya akan pahala wajib. Idza waqa'a fi muqabalati nikmatin, bila terjadi ianya puji pada berlawanan nikmat. Setiap dapat nikmat kita memuji, pahalanya pahala wajib. Besar pahalanya. Artinya memang itu, tanpa nikmat kita memuji itu sifatnya sukarela kan. Kalau ada nikmat layaknya kan kita memuji, kayak wajib gitu. Makanya dapat pahala wajib. Nah, itu. Baik memuji secara lafaz atau secara niat. La annahu yu'aqabu 'ala tarki. Bukan berarti dia disiksa kalau meninggalkan puji, sebagaimana dia disiksa meninggalkan wajib. Wajib yang ada dalam hukum yang lima itu, wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, bukan itu maksudnya di sini. Nah. Dah. Muradifun li syukri bil lisan. Dianya hamdu itu yang muradif, sinonim. Yang muradif bagi syukur dengan lidah. Apa maksudnya nih? Dianya puji itu muradif bagi syukur dengan lisan. Benar. Apa arti hamdu tadi? Memuji kah? Arti hamdu memuji terhadap yang dipuji dengan sifat-sifatnya yang baik. Apa arti syukur? Syukur kan berterima kasih. Terima kasih dengan lidah kan? Oh, terima kasih sudah bantu saya. Kayak itu muji juga. Itu muradifun. Dianya hamdu itu muradif. Sama maknanya bagi syukur dengan lidah. Syukur ada dengan lidah, ada dengan hati, ada dengan perbuatan. Kalau syukur dengan lidah sama dengan makna puji. Apa makna syukur dengan lidah? Ya, ucapan terima kasih kepada orang yang sudah melakukan sesuatu yang baik kepada kita. Terima kasih sudah bantu saya. Atau terima kasih Anda baik banget telah menolong saya kan. Itu namanya puji dan syukur juga. Nah, itu. Nah, ada tambahan di sini. Itu aja. Wal alifu fi an'ama lil itlaqi. Bermula alif pada an'ama itu lil itlaq. Alif itlaq namanya. An'ama. Falhamdulillahi ala ma an'ama. Ini kesempatan untuk hafal nih. Kita udah baca syarah kan? Jadi matannya udah paham banget. Harus hafal. Hafal dua baris saja. Falhamdulillahi ala ma an'ama. Hafal agak detail. Gimana? Nah. Jadi bermula alif pada an'ama itu lil itlaq. Alif itlaq. Maka bermula pujian itu bagi Allah ala ma an'ama. Atas nikmat. Atas pemberian nikmatnya Allah. Hamdan. Wa hamdan masdarun muakkadun mansubun alal masdariyati. Bermula hamdan itu masdar muakkad. Muakkidun. Masdarun muakkidun baca, bukan muakkadun. Masdarun muakkidun. Masdar yang menguatkan ya. Mansubun lagi mansub alal masdariyah. Di atas maf'ul mutlak. Mana masdariyah maf'ul mutlak. Jadi hamdan dalam syair, ya, hamdan dalam syair tetap megang matan, ya kan? Biar gampang. Hamdan dalam syair itu masdar untuk menguatkan amelnya, muakidan. Masdar yang faedahnya menguatkan amel yaitu alhamdu. Falhamdu hamdan. Ya, jadi hamdan masdar yang menguatkan amelnya yaitu alhamdu lagi mansub sebagai maf'ul mutlak. Alal masdariyah sebagai maf'ul mutlak. Wa yajlu mabniyun lil fa'ili. Bermula yajlu itu dibinakan bagi fa'il. Hamdan bihi yajlu anil qalbi ama. Yajlu. Jala yajlu. Ghaza yaghzu kemarin. Yajlu. Fi'il mudhari'. Kalau mu'talam tadi pagi waw alif ya semuanya sukun kah? Nah, inilah dia. Yajlu. Ya. Mabni bagi fa'il. Kalau dia mabni bagi fa'il, kita harus cari fa'ilnya karena dia muta'addi, cari juga maf'ulnya.
ay yudhibu. Adhaba yudhibu. Apa makna yajilu yudhibu? Menghilangkan ianya Allah. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun raji'un ila Allah taala. Dan bermula fa'ilnya. Fa'ilnya yajilu itu dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi, raji'un yang kembali ianya dhamir ila Allah taala, kepada Allah taala. Wal 'ama maf'ulun maksurun. Bermula 'ama itu maf'ul lagi maksur. Saya maksur jadi maf'ul. Yuktabu bil ya'i, dituliskan akan dianya 'ama bil ya'i dengan ya. 'Ama alif tapi ditulis ya. Apa makna 'ama? Wahwa faqdul basari. Dianya 'ama itu faqid basar. Faqid tidak ada, tidak memiliki penglihatan, itulah 'ama. Tidak memiliki mata, ama buta. Oi, artinya, ini maknanya begini, makna bait. Hamdan yudhibullahu bihi anil qalbi ama. Bermula pujian itu bagi Allah atas nikmat Allah, hamdan. Akan sebagai puji, yudhibullahu. Yang menghilangkan oleh Allah bihi dengannya puji. Anil qalbi, hilang dari hati, al-ama akan buta. Nah, itu makna baitnya. Wa amal qalbi huwa ad-daru fid dini. Bermula buta hati itulah yang memudaratkan pada agama. Nah, jadi buta, ada buta mata kepala, ada buta mata hati. Yang paling berbahaya buta hati. Apa makna buta hati? Buta hati maknanya jahil, enggak paham. Nah, itu. Nah. Jadi bermula buta hati itulah yang memudaratkan dalam agama. Bi khilafi amyil amal basari, dengan sebalik buta mata kepala. Amal basar, buta mata ya masih bisa mungkin jalan kah? Dengan sebalik buta mata. Amal basari buta mata, amal kalbi buta hati. Orang bisa melihat, bisa mendengar, tapi dungu misalnya, bahasa kasarnya enggak tahu apa-apa, enggak enak kita duduk bersamanya. Mau ngobrol enggak tahu ngobrol apa kan, enggak jelas ngobrolnya, ngalor ngidul. Tapi orang enggak bisa melihat, tapi ilmunya tinggi kan, banyak. Kita bisa duduk bersamanya kayak keliling dunia, apapun yang kita tanya, tahu dia. Semua ilmu tahu misalkan, kan lebih enak, walaupun matanya enggak bisa melihat. Itu maknanya buta mata enggak apa-apa kalau hati enggak buta. Qala Allah taala, untuk dalil bahwa yang bahaya itu buta hati. Qala Allah taala, berkata oleh Allah Subhanahu wa taala, fa innaha la ta'mal absaru. Maka sesungguhnya hal dan syaan itu, la ta'mal absaru, tidak butalah oleh mata, mata kepala. Walakin ta'mal qulubul lati fis suduri, tetapi butalah oleh hati, hati allati yang fis suduri, yang ada dalam dada. Maka bahwa sungguhnya hal dan syaan itulah, ta'mal absaru, tidak butalah oleh mata-mata kepala. Walakin ta'mal qulubul, tetapi butalah oleh hati-hati yang ada di dalam dada. Nah. Nah, titik di situ ya. Nah, itulah ceritanya. Ini ada syair satu, ma sumial insan illa linasih. Tidaklah manusia dinamakan manusia melainkan karena suka lupa. Insan nasi, suka lupa, lupa mulu. Lupa ibadah, lupa belajar,
lupa, makanya disebut insan, banyak lupa. Walal qalbu illa annahu yataqallabu. Tidaklah dinamakan hati melainkan karena hati itu cepat berbolak-balik, bergojolak. Qalbun artinya bolak-balik. Yataqallabu. Hari ini A, besok B, besok lagi C kan? Besok lagi D, berubah-berubah. Nah, itulah manusia. Mana? Ingkar. Orang yang ingkar. Sempail. Jahidun. Ketinggian bagi yang maha besar. Meluat ta'ala maf'ul mutlak ta'ala uluan ta'ala tinggi ia akan ketinggian ta'ala uluan kabira mana-mana makna yang belum beres. Arjuzah enggak ada arti. Arjuzah nadam. Nadam ini. Ada sih artinya. Cuma enggak saya artikan panjang. Iftataha hadhil urjuzah. Memulai oleh musannif akan ini urjuzahnya. Jadi urjuzah nama nadam ini. Urjuzah. Jadi dalam bahasa Arab itu nadam itu ada wazan-wazannya. Ada yang gampang dikasih irama, ada yang susah kan? Itu beda-beda wazannya. Nah, ada yang wazannya namanya buhur rajat. Nah, kayak urjuzah itu nama timbangan syair. Kayak nadam alfiyah namanya buhur rajat. Wazannya mustafalan 6 kali. Mustafalan, mustafalan, mustafalan. Mustafalan, mustafalan, mustafalan. Nah, itu 6 kali dia namanya urjuzah. Ada juga yang lain nanti beda lagi, kayak kasidah burdah. Enggak? Itu beda lagi. Gimana kasidah burdah yang di akhir dalail? Satu baris saja sebut, biar saya sambung. Gimana bunyinya? Lupa. Gimana sih kasidah burdah di awal? Nah, yang di akhir banget, Al-Busairi. Yang sering dinyanyi yang di dalail terakhir itu. Halaman terakhir kan itu. Gimana ya kok? Kok hilang lupa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lupa hilang. Kasidah burdah. Atau di tengah-tengah juga boleh. Misalkan kayak Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Saqalain kan? Itu ada wazan khusus. Sama kayak kasidah burdah. Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Saqalain dan seterusnya.
Kemudian nanti ada kitab Imriti, mungkin beda lagi wazannya. Mungkin enggak tahu apa sama sama Alfiyah apa enggak, ada yang beda. Nah. Awalu mana tasihul kalam kalamuna lafdun mifu. Kadanya enggak sama ini. Awalu mana staftihul maqala. Nah, beda-beda ini. Saya juga enggak terlalu paham lah. Pokoknya buhur hajar itu banyak. Pokoknya wazannya mustaf'alan 3 kali, 6 kali. Mustaf'alan, mustaf'alan, mustaf'alan. Awalu ma nastaftihul maqala. Alhamdulillahi ala ma an'ama. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim. Itu nadzam. Lajat namanya nadzam. Cibu opat. Banyak. Yang sini bos. Nah, kita lanjutlah selawat dulu. Tanggung kan sudah memuji Allah, enggak ada selawat. Selawat dulu satu bait. Summas salatu ba'du wassalamu ala nabiyyi dinihil islamu. Kemudian bermula solah itu sesudahnya. Kemudian bermula solah dan salam sesudahnya. Sesudahnya memuji Allah itu ala nabiyyin, kepada nabi. Dinuhul islamu, yang bermula agamanya nabi itu Islam. Kemudian bermula solah sesudahnya memuji Allah, wassalamu dan salam itu ala nabiyyin, kepada nabi. Nabi dinuhul islamu, yang bermula agamanya nabi itu Islam. Belum ada penjelasan sisanya. Muhammadin khatamirus li rabbihi. Siapa nabi itu? Nabi Muhammad khatami ruslihi, penutup dari segala rasul-rasul Tuhannya. Muhammadin pakai tanwin. Siapa nabi yang dimaksud? Yaitu Nabi Muhammad khatami rusli rabbihi, penutup dari rasul-rasul Tuhannya. Nah. Wa alihi min ba'dihi wa sahbihi, dan kepada keluarganya nabi, wa sahbihi dan sahabatnya nabi, min ba'dihi sesudahnya nabi. Ya, baru syarah. Kan, aku berkata. Summa ba'da hamdillahi ta'ala. Kemudian sesudah memuji Allah ta'ala. Kemudian sesudah memuji Allah ta'ala ata. Mendatangkan oleh musannif, membawakan oleh musannif bi salati wa salami, dengan selawat dan salam. Nah, kemudian sesudah memuji Allah ta'ala, musannif melanjutkan dengan berselawat salam kepada nabi. Berarti kan summa salatu ba'du, kan ba'du tuh mutafilihnya kemana? Ba'dahu, hunya kembali ke puji. Kemudian bermula salah dan salam, ba'dahu sesudahnya puji,
itu ala nabiin, itu kepada nabi yang bermula agamanya nabi itu Islam. Nah, itu cara memaknai yang benar. Kenapa beliau berselawat dan membaca salam kepada nabi? Liqaulihi ta'ala, karena firmannya Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kamu kepadanya nabi, wasallimu taslima, memberi salamlah kamu kepadanya nabi. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan berkata oleh nabi alaihi salatu wassalam, man shalla alayya fi kitabin, barang siapa yang berselawat ia kepadaku dalam satu kitab, berselawat ia kepadaku dalam satu kitab, dia menulis selawat dalam kitab. Nah, kita tulis selawat di kitab kita kan, ya, lam tadhalil malaikatu, senantiasalah malaikat itu tastaghfirulahu, mohon ampun oleh malaikat baginya siman, madama ismi fi dzalikal kitabi, selama tetaplah namaku, madama saudara kana, madama selama tetaplah ismi, selama tetaplah oleh namaku itu fi dzalikal kitab, dalam kitab tersebut. Ya. Dua, tiga. Hadis Zakarahul Mundiri fit targhib wa tarhib awailu kitabil anbi wa qala rawahu Tabrani wa ghairu uruya min kalimi Ja'far bin Muhammad mauqufan alih. Hadis mauquf ya kan, ya, walaupun lemah-lemah dikit, ya itulah dia, kita amalkan kah? Ya, jadi kata beliau, kenapa musannif sesudah memuji Allah berselawat? Karena beliau mengamalkan hadis ini. Pertama, Allah nyuruh beliau berselawat. Jadi selawat itu bisa di mulut kan? Di mulut enggak ditulis kan enggak apa-apa. Cuma beliau menulis juga di dalam kitabnya. Kenapa? Karena ngikuti hadis ini nih. Man shalla alayya. Barang siapa yang berselawat ia kepadaku dalam kitabnya. Artinya ada tulisannya. Lam tadhalil malaikatu, senantiasalah malaikat itu tastaghfiru, mohon ampun oleh malaikat untuk dia, madama ismi, selama tetaplah namaku, kata nabi, fi dzalikal kitab, dalam kitab itu. Wa qawluhu ala nabiyyin dinuhul islamu, ucapan musannif tadi, ala nabiyyin dinuhul islamu wahuwa, atas seorang nabi yang agamanya nabi itu Islam. Nabi apa yang dimaksud? Kita sudah tahu bahwa Nabi Yuna. Dianya nabi tadi, Nabi Yen. Nabi Yuna itu nabi kita. Muhammadun, Nabi Muhammad, khatamul anbiya, penutupnya para nabi, war rusuli, dan penutupnya para rasul, sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam. Ya. Nah itu. Nabi Yuna Muhammadun Khatamul Anbiya. Penutup para nabi. Qala ta'ala, berkata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka na Muhammadun aba ahadim mir rijalikum, tidaklah Muhammad itu bapak dari salah satu dari laki-laki kamu. Maka na Muhammadun, tidaklah Muhammad itu aba ahadin, aba mudhaf, ahadin mudhaf ilaih. Tidaklah Muhammad itu, bukanlah Muhammad itu bapak salah seorang dari laki-laki kalian. Walakin Rasulullah, tetapi Muhammad itu utusan Allah. Wa khatamun nabiyyin, dan penutupnya para nabi. Summa salatu ba'du wassalamu ala nabiyyin dinuhul islamu Muhammadin khatami rusli rabbihi Muhammadin. Ya. Muhammadin wa yajuzu fi Muhammadin al-jarru ala anhu badlun min nabiyyin, dan boleh pada Muhammadin oleh jar ala, kepada bahwa sungguhnya Muhammad itu badal dari nabiyyin. Boleh pada Muhammadin oleh jar kepada bahwa sungguhnya Muhammad itu badal dari nabiyyin. Boleh kita baca Muhammadin. Jadi kita badal kepada nabiyyin.
Atas Nabi, siapa Nabi? Muhammadin. Boleh kita badal. Warraf'u, atas kepada jaru. Dan boleh padanya Muhammadin arraf'u oleh rafa'. Ala annahu, kepada buah sungguhnya Muhammadin, itu khabar li mubtada'in mahdufin. Khabar bagi mubtada mahduf. Apa takdirnya? Ay huwa Muhammadun. Kalau kita baca Muhammadun cocok enggak? Muhammadun khatami rusli rabbihi wa alihi wa sahbihi min ba'di. Cocok aja kan? Muhammadun juga boleh. Lebih keren lagi, rafa terangkat kan? Tinggi derajat. Kalau rafa kan tinggi. Kalau jar kan rendah. Lebih baik kalau kita pilih, kita mau jar apa rafa, pilih rafa. Rafa itu marfu, terangkat, istimewa. Dah. Wa qauluhu wa alihi min ba'dihi wa sahbihi, dan keluarganya Nabi, dari sesudahnya Nabi dan sahabatnya Nabi. Ai artinya. Summa salatu wassalamu ala nabiyyin. Kalau susunan maknanya, kemudian bermula salat dan salam itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, dan kepada keluarganya Nabi, wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya Nabi. Wa alihi wa aluhu wa aluhu wa aluhu sallallahu alaihi wa sallam banu hashimin wa banul muttalibi. Dan bermula alnya Nabi. Siapa sih keluarga Nabi alaihi wasallam? Itu banu Hashim, anak-anak Hashim, wa banul muttalib, dan anak-anak muttalib. Ala rajihi, di atas pendapat yang kuat, indal imami syafi'i, di sisi imam syafi'i, wal jumhuri, dan di sisi jumhur, jumhur mayoritas, di sisi kebanyakan para ulama. Wasahbihi, dan sahabatnya Nabi. Wasahbuhu, wasahbihi jam'u sahibin. Dak wasahbihi, dan bermula sahbihi itu jam'u sahibin. Sahbun berarti jama'ah, mufradnya sahib. Mudhafun ila dhamirihi. Bermula sahbihi itu jama' dari sahibin. Mudhafun itu dimudhafkan ila dhamirihi, kepada dhamirnya Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi sahbi dimudhafkan kepada dhamir Nabi. Apa maknanya dhamir Nabi? Dhamir yang kembali ke Nabi. Wasahbi, dan sahabatnya Nabi. Wa mufraduhu sahibun. Bermula mufradnya sahbi itu sahibun. Sahibun bimakna sahabiyun. Bimakna sahabiyin. Bimakna sahabiyin. Sahib, seorang yang menemani. Sahibiyin, seorang yang menemani Nabi. Maknanya sahib ini sahabat Nabi. Nah, dikit lagi. Wahwa, dianya sahabat itu man laqiyan nabiyya, orang yang bertemu ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man laqiyan nabiyya, orang yang bertemu ia akan Nabi, mukminan bihi, dalam keadaan beriman dengannya Nabi. Bertemu Nabi, beriman kepada Nabi. Wa mata alal islami, dan meninggal ia dalam Islam juga. Waqala wallahu a'lam. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji wal ma'ad. Nah itu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.